tangkis, pertandingan tenis meja, lomba membuat menu masakan, kuliah umum direksi mengajar, lomba memancing, kemudian seminar-seminar baik skala nasional maupun internasional, kemudian vaksinasi massal, tabligh akbar tanggal 19 November yang lalu dengan Ustadz Adi Warman Azwar Karim, kebetulan juga Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, serta pemberian santunan bagi kalangan duafa dan anak yatim, hingga yang terakhirlah kejuaraan nasional panjat tebing Kumapala Minuto tahun 2001, di mana agenda panjat tebing ini adalah agenda resmi yang terdaftar pada Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI. Juga mendapat dukungan seperti yang saya sebutkan tadi, sponsor-sponsor kami yang hebat sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, yaitu Bank Riau Kepri, Bank Syariah Indonesia, Bank BTN, Bank BNI, Bank BTN Syariah, Bank BRI, PT PN 5, Pertamina, Pertamina Hulurokan, Pertamina KPI Dumai, PT BSP, Bumi Siap Pusako, SPR Langga, RAPP, Tanoto Foundation, Semen Padang, serta mitra-mitra pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung kegiatan kita mulai dari awal sampai insya Allah berakhir pada hari ini. Alhamdulillah, rangkaian sejak 1 Oktober, bahkan jauh sebelumnya lagi, sudah dimulai kegiatan rutin kita dalam rangka annual anniversary ya untuk Universitas Riau. Tahun ini ke-59, amanahnya adalah Fakultas Teknik. Sebelumnya Fakultas Pertanian, Pak Dekan ya, insya Allah. Mungkin secara bergiliran kita akan menyerahkan estafet kepada fakultas berikutnya. Maka pada siang ini kita tutup kegiatan milad ini. Sudah bertungkus lumus panitia sejak awal dan sampai hari ini, dan mungkin juga setelah selesai pun masih ada juga pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun demikian, atas nama pimpinan, tapi kami tentu mengucapkan terima kasih pada Fakultas Teknik secara khusus dan kita semua aktivitas akademika yang telah memberikan kontribusi untuk kemajuan Universitas Riau ini. Barangkali mungkin begitu yang dapat kami sampaikan, dengan mohon maaf atas kekurangan. Makasih atas segala kontribusi. Pada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan amal jariah yang mungkin tidak tercatat tapi kita memberikan kontribusi mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.